Halo, coba lagi bersama saya Ibnu Haris. Selamat datang di channel Lorinir Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang alat terbaru untuk kita, alat yang cukup membantu untuk perekaman video. Ini dia Gladcam. Ya, kemarin saya baru saja pesan dari Tokopedia. Ini tokonya. Oke, ini dia pesanan saya. Baru di sini statusnya masih dikirim. Kemarin saya pesan dari Tokopedia. Saya pesan dari toko apa ini? Dargi Effect ya. Ini harganya Rp380.000. Saya pesan 3 hari yang lalu, saya dikirim pakai CNE. Dan ini udah selesai, tapi sebelum saya cek selesai, saya akan review dulu ya. Ini dia reviewnya. Pertama-tama kita ya, ini bahannya dari umum kelihatan. Di sini ada bubble wrap, jadi toko ini termasuk profesional. Kirim hari itu, pesan hari itu langsung dikirim. Pesan hari yang sama dikirim hari itu juga. Nah, ini ada bubble wrapnya. Jadi toko ini termasuk saya lihat sudah mendapatkan bintang 2 ya. Mungkin tahun depan bisa mendapatkan diamond. Nah, ini yang ada. Saya nggak tahu isinya apa ini ya. Oh, mungkin ini ring bawahnya. Wah. Wah. Sak. Ya. Ini gladcam-nya. Cukup berat, S40. Ini gladcam sama seperti untuk stabilizer. Ya. Oke. Cukup. Ya, ini sekitar 1 kilo lumayan, enggak mungkin ya. 1 kilo untuk gladcam. Kalau nanti ditambah mirrorless atau DSLR mungkin ya 1,5 kilo. Cukup berat ya. Di sini kita lihat ada 2 holder yang mungkin bisa kita pasang. Jadi kalau kita review kamera pun juga bisa pakai gladcam ini ya. Oke, selanjutnya kita coba buka yang ini. Ini barangnya semuanya bagus, semuanya aman, enggak ada yang bengkok. Nah, kita buka. Oke, ya. Ini untuk tempat untuk stabilizernya di atas untuk holder. Ya. Tapware. Nah, ini memang kelihatan dari 2 ya, tempat untuk holdernya. Di sini satu, di sini satu. Cuman kalau mau pakai buat HP, kita harus beli holder yang kecil sebagai tambahan agar di sini bisa rekam juga. Oke, saya kira dengan harga hampir 400.000 itu worth it ya. Ini kita buka ya. Oke, siap. Oke, nanti saya akan berikan contoh reviewnya. Saya menggunakan gladcam ini tentunya untuk anak-anak yang mau belajar. Saya rekomendasikan pakai gladcam ini dulu sebelum kalian membeli Zhiyun atau Moza Air yang harganya mungkin 8 atau 12 juta. Nah, ini cukup dengan harga 400.000 kalian sudah bisa membuat video yang sinematik. Oke, okay? Thank you for watching LWS. Selamat menikmati.